Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Arisi26 Kali ini gue akan membahas sebuah penipuan yang mengaku dari lelong guys Jadi para rekan seandainya mendapatkan tawaran event part time freelance Yang mengaku dari lelong saran gue untuk hati-hati Kalaupun mau ikut mainnya main gratis saja Jangan sampai top up -nya. Main gratis kalian akan benar-benar dibayar Bisa dapat puluhan sampai ratusan ribu guys ya lumayan sih guys cuman pelongak pelongo tengah tengok sambil bengong tap tap handphone beberapa menit dibayar itu yang gratis tapi kalau orang top up lebih dari dua kali pelongak pelongo tengah tengok sambil bengong ngecas hp nunggu setrum plus nanti itu guys dan ini adalah tampilan untuk lelong guys ya nah, kurang lebih tampilannya seperti ini kemarin gue dapat sebuah informasi dari teman gue yang kebetulan dia main juga di lelong cuman dia untung alhamdulillah tuh ini modus penipuan bank yang suruh belanja di aplikasi lelong supaya up penjualan lalu ujungnya minta top up tugasnya harus kirim foto dari barang tertentu dan nanti kita kirim ke CS terus tugasnya ada 25 kali kalau sudah tugas 789 kita harus top up supaya nanti kita dapat hasilnya biasanya top up pertama uang masih kembali top up kedua kadang masih kembali top up ketiga gua ragu-ragu kenapa top up pertama dikembalikan top up pertama adalah top up nominal yang paling kecil karena kan semakin lama semakin naik semakin naik dan semakin naik gitu guys ya memang sengaja dibayar di awal untuk pancingan doang guys ya kalau gue mancing ikan umpannya pisang goreng, kalau buaya yang gue pancing umpannya tetangga gue, kurang lebih kayak gitu guys ya. Gue sih berharap belum ada korban, kalaupun sudah tertahan uangnya jangan kirim uang lagi apapun alasannya. Uang yang anda di akun kalian itu hanya tulisan angka doang, uangnya udah nggak ada di situ, jadi uang nggak akan bisa kembali lagi dengan cara apapun. Gue juga terima kasih buat temen gue nih. Abang, siapa namanya? Lupa, gua dia yang ngasihin. poga gua oke, gua akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.